السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. <applause> بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشافعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأمته إلى يوم الدين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم وقال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي wa ba'du muhtaramin para jamaah sekalian syukur alhamdulillah kita sanjungkan segenap puja dan puji ke Allah subhanahu wa ta'ala atas limpahan taufik hidayah inayah dan berbagai anugerah yang diberikan kepada kita alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat serta dirinya salawat dan salam Kepada Nabi Muhammad SAW Keluarganya, sahabatnya Dan semua pengikutnya termasuk Kita bahkan umatnya Hingga akhir zaman Ma'asara jama'ah Ini kita baru Buka kembali Saya ini sesudah Hitung-hitung Kalau Dulu awal tahun 2000 Bulan-bulan Maret awal ya, karena akhir Februari kemudian tanggal 2 Maret tahun 2020 itu ada satu situasi atau ada kasus COVID yang menimpa salah satu warga negara Indonesia sejak itu pemerintah memperlakukan PPKM berjilid-jilid sampai sekarang 2022 berarti kurang lebih dua setengah tahun tapi saya pernah rasanya satu kali mengisi lalu kemudian PPKM lagi Alhamdulillah kita bertemu muka bertatap wajah bersilaturahim berinteraksi Insya Allah kita lanjutkan beberapa kajian terkait dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tapi sebelum kita masuk ke bab yang akan kita sampaikan, kita kaji pada malam hari ini, ala kulihal bahwa ketika pandemi melanda kita, rasanya kalau kita timbang-timbang dari sisi ibadah, kita punya kelengkapan dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam keadaan normal, ibadah-ibadah itu kan normal semua. Dalam keadaan pandemi, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Shallallahu 'Alaihi Wasallam, sholat lebih banyak di tempat-tempat yang tidak menimbulkan kerumunan, apakah di rumah dan lain sebagainya, ketaatan terhadap melaksanakan tugas-tugas itu, melaksanakan amal ibadah itu adalah nilai pahala dan nilai ibadah tersendiri. Dan itulah buah iman. Karena kan iman itu harus melahirkan dua hal. Satu, ketaatan kita kepada Allah dengan melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi larangannya dan yang kedua juga dalam bersikap di setiap kehidupan kita itu. Secara sosial, berinteraksi dengan sesama manusia, dengan lingkungan, dengan alam semesta di samping tentu dengan Allah dan dengan Rasulnya dan dengan orang-orang yang ada pada posisi di bawah kita misalnya. Nah di sini nanti kita akan eh, membahas yang terkait dengan hal-hal yang berurusan dengan akhlak atau husnul khuluk karena bab yang lalu dan bab-bab ini kemudian masih ada satu dua bab yang akan datang masih terkait dengan akhlak. Apakah itu sifatnya memaafkan, memberi kesempatan kepada orang lain, kemudian juga bersikap adil, dan seterusnya? Itu adalah ada dalam bagian akhlak. Tadi, pada posisi ketika kita melengkapi ibadah-ibadah dalam situasi pandemi, ketika kita taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah SAW, segala sesuatunya menjadi ibadah ketika kita ada di satu tempat karena di lingkungan itu sudah ada penyakit kita tidak keluar itu ibadah. Atau kita tidak sampai ke satu tempat yang di situ sudah ada penyakit itu juga sesuai dengan tuntunan Rasulullah itu juga ibadah. Kemudian ada yang sakit berobat ibadah juga. Bahkan ketika sampai kepada ajalnya dicabut pada saat sakit dan dihukumi dengan penyakit yang taun itu itu juga disebut di beberapa hadis yang pernah kita bahas mithlu ajri syahid sepadan dengan pahala syahid bahkan eh, disebutkan dengan syahid ukhrawi gitu. di kriteria itu masuk itu walaupun tentu kita semua akan menghindar rata-rata begitu -rata, ya tetapi banyak dan ini yang paling baik pasrah saja tawakal saja kepada Allah apakah itu penyakit akan datang atau menghindar tetapi kita dalam agama itu kalau sakit ya berobat kalau bisa menghindar menghindar karena kan menurut nabi Shallallahu alaihi wasallam kalau kita menghindar dari satu penyakit maka itu dianjurkan sekali wa minal majzum kama minal asad kata nabi Larilah dari penyakit kusta, sebagaimana larinya engkau dikejar singa dan seterusnya. Nah, itulah mungkin catatan-catatan bahwa apa yang terjadi selama kurang lebih dua tahun bahkan dua tahun lebih dan mudah-mudahan ke depan sudah selesai semua itu dan bahwa jika penyakit itu masih ada memang karakternya seperti itu. Kalau kita baca di dalam sejarah dulu misalnya nggak pernah ada penyakit apa pilek atau flu tapi kemudian ada flu Spanyol yang meninggal mungkin kalau istilah sekarang ratusan ribu bahkan jutaan nah setelah itu flu nggak pernah hilang tetapi tidak mematikan begitupun penyakit-penyakit yang lain dan juga saya kira karakternya akan sama dengan penyakit yang COVID ini mungkin tidak akan berakhir tetapi tidak lagi membahayakan dalam pengertian yang seperti penyakit ketika awal itu datang dan hampir semua penyakit seperti itu rata-rata kalau kita baca sejarah tentang penyakit tetapi tentu segala apapun kita berlindung kepada Allah dan kita juga mengikuti aturan-aturan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan aturan ilmu kesehatan karena itulah memang yang diberikan Allah kepada kita kepada ahlinya untuk senantiasa e, berpikir kemudian juga belajar dan kemudian juga kita kalau bisa menciptakan obat dan seterusnya dan sebagainya Nah, sebelum kita lanjutkan juga eh, sekedar apa sekedar meriwayi ke belakang gitu ya, melihat di bab husnul khuluk itu yang sebelumnya itu intinya husnul khuluk itu atau akhlak yang baik itu ada tiga. Sebagaimana Imam Tirmizi yang bersumber dari Abdullah Al-Mubarak itu riwayat Imam At-Tirmizi itu karakternya atau cirinya itu ada tiga orang yang berakhlak baik itu tolakotul wajhi yang pertama bermuka manis jadi memang bermuka manis itu bagian daripada husnul khuluk akhlak yang baik yang kedua badlul ma'ruf selalu mengerahkan menginginkan mengupayakan sesuatu yang ma'ruf yang baik Berusaha, kemudian yang ketiga adalah kaful. Ada menahan diri dari mengganggu orang lain, sehingga eh, kalau kita baca di tulisannya, Imam Besar apa, Masjidil Haram, Profesor Dr. Abdurrahman As-Sudais, itu beliau dalam satu tulisannya. Saya pernah baca itu manusia itu ilam tanfahu fala tadurra. Manusia itu harus berusaha memberi manfaat kepada orang lain, tetapi kalau tidak mampu memberi manfaat kepada orang lain, fala tadurra. Jangan membuat madorat kepada orang lain. Yang kedua, ilam tafrahu fala tagumma. Kalau bisa kita senangkan orang lain, tapi kalau nggak bisa Ilam tafrahu kalau kamu tidak bisa menyenangkan orang lain, katanya, falatagumma, jangan membuat orang lain susah. Menyenangkan nggak bisa, kalau nggak bisa, ya jangan membuat orang lain jadi susah. Satu lagi kata beliau itu, ilam tamdahu falatazumma. Kalau nggak bisa memuji orang, harusnya kan bisa memuji orang, tapi nggak bisa memuji orang fala tazumma, jangan mencela jadi kalau orang menjaga akhlak dengan cara demikian Insya Allah tercipta harmoni dalam kehidupan kalau kita kan inginnya wah nyaci maki orang kalau di sini dikatakan kalau bisa itu memuji memuji nggak bisa eh jangan mencaci memberi manfaat kepada orang lain nggak bisa juga eh jangan membuat orang lain mau dorot Menyenangkan orang lain harusnya, tapi nggak bisa. Ya, jangan membuat orang lain susah. Jangan kayak moto isengnya, apa birokrasi, atau apa. Kalau masih bisa dipersulit, kenapa harus dipergampang? Jadi, harus dipersulit. Padahal agama mengajarkan, kalau nggak bisa membuat mudah, ya jangan mempersulit lah. Nah, itu inti dari akhlak. Kemudian catatan lainnya supaya kita nyambung ke bab ini adalah itu ada yang eh, hadis yang dari Abi Umamah Al-Bahili qala sallallahu alaihi wasallam Rasul sallallahu bersabda itu kata Nabi, "Anazaimun." Saya memberi apa? Zaim itu menjamin gitu ya, memberi jaminan atau menjamin bahwa kalau orang yang meninggalkan sebuah perdebatan walaupun dia benar dalam hadisnya dikatakan di sini itu uh, uh, Rasul menjamin nanti diberikan surga itu atau tempat tinggal itu atau istana itu fi ridil jannah. Jadi fi jannah itu katanya di pinggiran surga enggak di surganya itu di pinggirannya saja. Itu siapa untuk orang yang menghindar dari perdebatan, walaupun dia benar. Dihindari ajalah berdebat itu. Berdebat yang nggak keruan, walaupun dia benar, dihindari saja, itu Nabi jamin katanya. Anaz Nabi jamin. Kemudian bagi orang yang eh, meninggalkan dusta liman tarokal kazibu apa yang diberikan wa ingkana mazihan walaupun berbohong itu bercanda dia tinggalkan berbohong walaupun berbohongnya itu hanya bercanda kan ada kalau di dalam Syekh Imam Bukhari itu kalau ada ahli hadis yang mengajarkan hadis kepada beliau lalu dalam sejarah hidupnya pernah bercanda dengan kambing misalnya Dikasih makanan, lalu kambing datang nyamperin, ditarik lagi, itu sudah bercanda. Nah, kalau orang bercanda seperti itu saja, kriteria Imam Al Bukhari hadisnya nggak dipakai, nggak soheh itu. Padahal itu hanya bercanda, bercandanya dengan kambing lagi, bukan dengan orang. Nah, kalau Nabi mengatakan limentar kalqazibu nama zihan bagi orang yang meninggalkan dusta, walaupun dia hanya bercanda, dustanya maka eh, Nabi menjamin diberikan istana di wasatul jannah di tengah-tengah surganya itu kompleks surganya itu nah tetapi bagi orang yang liman husnul khuluq orang yang berakhlak baik dalam hidupnya Nabi menjaminnya fi a'lal jannah istananya dibangunkan di atas singgah sana surga itu jadi paling tinggi gitu jadi karena itu akhlak adalah sebuah nilai yang dihasilkan dari keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan nilai itu sangat atau amat sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Ia membuat damai manusia, membuat damai alam semesta, karena akhlak yang baik, karena manusia yang berakhlak, berakhlak baik kepada dirinya, berakhlak baik kepada keluarganya, kepada masyarakatnya, bahkan kepada lingkungannya bagaimana cara menyembeli yang baik, bagaimana cara memperlakukan lingkungan. Ketika di tempat air yang menggenang, nggak boleh buang air kecil di situ. Itu dilarang oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam, itu akhlak terhadap lingkungan. Tidak juga buang air kecil di lubang-lubang karena mungkin ada binatang, ada semut dan lain sebagainya. Itu dilarang oleh agama, itu bagian daripada akhlak. Kemudian baru kita berlanjut ke bab yang akan kita bahas pada malam hari ini babul afi wal i'radi anil jahilin bab yang menjelaskan tentang, tentang pemaafan atau sikap memaafkan wal i'rad anil jahilin dan menghindar atau berpaling dari orang-orang jahil, orang-orang bodoh. Di sini diawali dengan beberapa ayat Al suci Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, qala Allah Ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim khudzil afwa wa'mur wa bil ma'ruf wa 'anil jahilin khudzil afwa Khuz itu biasanya ambillah tapi di sini maksudnya jadilah al afwa pemaaf wa'mur wa bil ma'ruf dan kemudian suruhlah untuk mengerjakan yang ma'ruf Wa'arid 'anil jahilin dan menghindarlah dari orang-orang jahil kalau kita melihat di teks ayat ini rangkaiannya adalah ketika cerita soal orang yang menyembah berhala itu yang berhala itu kan jangankan disembah itu untuk diminta pertolongannya dia menolong diri sendiri aja enggak jadi betapa bodohnya katanya orang yang menyembah berhala nah tetapi tidak sembarangan juga kita memperlakukan mereka lebih baik wa'arid anil jahilin hindari sajalah orang-orang seperti itu kalau bisa, mujadalah di debat dengan cara yang baik, lebih baik seperti Nabi Ibrahim, dihancurkanlah patung, disisakan yang besar, ditaruh kapaknya di situ. Kemudian, eh, ketika ditanyakan siapa yang menghancurkan berhala-berhala ini, Nabi Ibrahim, ya tanya saja kepada yang gede itu, yang pegang kapak itu, itu kan langsung berdebat dengan cara yang sangat baik. Yang logika manapun, pastilah hancur. Kalau dia jawab, ya dia nggak bisa berkata-kata lah, nggak bisa berkata-kata kok disembah gitu. Jangankan dimintai pertolongan, bagaimana bisa dijadikan Tuhan? Menolong diri sendiri saja nggak mampu gitu. Sama dengan orang berguyon itu. Kalau di mana itu Jalan Sudirman ini ada patung nah, orang yang bawa olahraga itu bawa obor ya. Itu, ya. itu ada patung di situ. Itu ada orang ngomong katanya begini, patung ini kalau lihat jalanan macet oh dia pasti turun itu jadi patung itu di bundaran Senayan sini nih itu kalau ada kalau dia lihat jalannya macet ah dia turun dia atur jalanan itu begitu macet orang ngomong kan mana katanya patungnya itu mau turun kan ya, kalau macet tadi kan dikatakan kalau dia lihat terus ya dia nggak lihat orang dia patung kok masa lihat gitu jadi nggak mungkin dia ngatur gitu. Itu kan bercanda saja orang. Kalau patung itu bisa lihat, maka eh, kalau patung itu lihat gitu di jalannya macet, maka dia akan atur itu kemacetan itu. Gitu. Loh kok dia nggak ngatur-ngatur? Ya dia nggak lihat. Kenapa dia nggak lihat? Ya patung bagaimana ngelihat itu Itu. Gitu. Nah di sini juga begitu. Nah, kemudian di ayat lain diawali dengan fasfah asof as hal jamil. Sofah itu sebetulnya kan berlapang dada di sini maafkan katanya dengan pemaafan yang baik kepada mereka-mereka mereka itulah gitu yang mendustakan ayat-ayat Allah. Kemudian waliyafu waliyasfahu begitu juga supaya memberikan maaf berlapang dada. ayyakfirallahulakum. Apakah kamu tidak ingin Allah juga mengampuni kamu? ada mufasir yang menyebutkan ini ayat turun terkait dengan sikap Abu Bakar as siddiq orang pemurah kepada lingkungannya banyak menolong terutama dengan hartanya dengan pembelaannya tapi oleh lingkungannya pernah diboikot keluarganya diboikot juga sampai dia marah kepada lingkungannya kalau gitu saya nggak mau berbuat baik ya ditegur dengan kata lain ya, diajari oleh Allah subhanahu wa ta'ala jangan begitulah gitu kira-kira begitu Allah memberikan maaf gitu ya berikan maaf. Ini terkait dengan salah satu sifat daripada takwa, memberikan maaf kepada sesama manusia. muhsinin. Allah sangat menyukai orang-orang yang ihsan, orang-orang yang baik. Nah, kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling tidak kita bisa satu dua hadis ini. Yang pertama atau hadis ke 643 yang pernah kita bahas. Wa Naisha radhiyallahu anha annaha qalat li sallallahu alaihi wasallam. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwasanya Aisyah berkisah berbicara dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya kepada Nabi li nabi kepada Nabi apa berkisah atau bertanya tepatnya di sini bercerita bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hal ata alaika yaumun kana ashadu min yaumi uhudin jadi pertanyaannya apakah ya Rasul engkau itu pernah mendapatkan suatu penderitaan lah atau sesuatu yang menjadi luka seperti lukanya atau lebih besar daripada lukanya akibat perang Uhud itu pertanyaannya Aisyah. Jadi hadis ini berarti disampaikan Aisyah atau ditanyakan Aisyah kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di saat perang Uhud usai. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan dalam sejarah dicatat bahwa gigi beliau itu tanggal. Kemudian topi baja beliau pun pecah itu. Topi baja pecah dan itu mengenai pelipis Rasul sallallahu alaihi wasallam sampai berdarah. Dalam kondisi seperti itu dan di perang Uhud itu umat Islam menderita kekalahan dan yang menjadi suhada tidak kurang dari 70 orang lalu kemudian pulang ke rumah dalam kondisi Rasul terluka. Apa yang ditanyakan Aisyah, pernahkah engkau ya Rasul terluka seperti lukanya akibat perang Uhud ini? Kira-kira begitu pertanyaannya. Maka kemudian Rasul s.a.w. Alaihi Wasallam menjawab, laku itu min kaum Oh saya pernah mendapatkan perlakuan dari kaummu. Ini dari kaum kita juga gitu. Kaummu ini kepada Aisyah itu. Wakana asadu malak itu min hum akoba. Bahkan itu lebih hebat lagi daripada akibat perang Uhud ini, yakni di yamul akoba di hari akobah hari akobah di sini sebetulnya bukan dalam pengertian perjanjian akobah di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan bayat dengan orang-orang Yasrib atau Madinah kemudian yang datang ke Mekah bukan itu tapi akobah itu menunjukkan satu peristiwa di Mina sebetulnya apa di Taib ma. di Taib ini Idharatu nafsi ala ibni Abdiyalil bin Abdikulal di mana ketika itu sebetulnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam datang berhijrah dari Mekah ke Toib dan pada saat itu situasinya memang disebut dengan Amul Hazen Nabi mengalami satu masa dengan masa kesedihan namanya disebut tahunnya juga tahun pedih tahun kesedihan karena ditinggal oleh istri tercintanya Khadijah dan juga <tuh> paman yang membelanya yang merupakan kepala suku juga di Mekah di Quraisy yaitu Abu Thalib. Itu terjadi bulan Syawal tahun ke-10 kenabian belum hijrah ke Madinah. Nabi dalam kepedihan itu pergi ke satu tempat yang namanya Thaib yang jaraknya dari Mekah itu sebetulnya nggak terlalu jauh ya kalau kita lihat sih. Tetapi di dalam surah Nabawiyah di berbagai ini termasuk di kitab ini dikatakan perjalanannya sehari semalam zaman dulu ya karena berbukit-bukit gitu naik onta atau jalan kaki ukurannya sehari semalam disebutnya ke Thaif itu datang ke sana bukan disambut tapi bahasa orang sekarang disambit nggak diterima bahkan diusir ketika diusir itu oleh masyarakat terutama oleh budak-budak yang disuruh oleh Abdul Yalil ini dan oleh tiga orang pemuka dari suku toif itu supaya Nabi diusir dan bukan sekedar diusir tapi dilempari dengan kotoran bahkan kerikil-kerikil dengan batu-batu sampai Nabi juga berdarah-darah sampai dikatakan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam falam yujibni ilama arudtu. mereka enggak memberikan ijabah apa tidak me merestui tidak menerima aku dan tidak menerima seperti yang aku inginkan begitu. Fantolak tua anamah mumun ala wajhi. Saya kemudian pergi wa anamah mumun. Jadi hummun itu semacam kedukaan besar yang eh, dari sisi spiritual atau mental gelap gitu. Jadi jalan aja sempoyongan lah. Kalau istilah fisiknya sempoyongan, tapi ini yang sempoyongan itu hati. Mahmumun gitu. Ala wajih, termasuk juga wajah. Pokoknya jalan sejalan-jalannya aja dari Thaif itu. Dalam kondisi yang disebutkan oleh Rasul SAW. alaihi wasallam, falam astafik, enggak sadar. Illa wa ana bi tahu-tahu sudah jauh itu sudah sampai Karnus salib. Sa karnus salib sa itu disebut juga dengan karnul manazil yaitu tempat mikotnya orang-orang yang pergi haji dari arah Najd, Kornus Salib atau Kornul Manazil. Di situ Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam baru menyadari karena kegalauan yang luar biasa, al-humum gitu, kegalauan yang luar biasa, gelap pikirannya sebagai manusia, jalan sejalan-jalannya sampai di Kornus Salib, kemudian lelah duduk jadi ketika terduduk itulah farafa'tu roksi mengangkat kepala ke atas begitu mengangkat kepala ada awan yang menaunginya Rasul sallallahu alaihi wasallam tahu kalau ada awan menaunginya berarti itu ada malaikat Jibril di situ naungi enggak sadar Rasul sendiri yang menyampaikan di sini falam astafik ila wa ana sesudah sampai di Qurnus Ta'alib baru tersadar gitu. ketika tersadar duduk Farofa'atu Roksi lihat ke atas Faizah Nabi Sahabatin kode Aldolatni bahwa ketika melihat ke atas ternyata ada sahabat saya dan ia menaungi Fana Zortu Faizah Fi Hajibri alaihi Salam nak kulihat dia malaikat Jibril alaihissalam. Nah, dia kemudian memanggilku Fakola dan berkata, Inna Allah Taala kodesami akaula komika laka. Sesungguhnya Allah Taala kodesami akaula komika sudah mendengar apa yang disampaikan oleh kaummu kata-katanya, perlakuannya terhadapmu. Wa maraddu alaika dan juga apa-apa yang ditolak oleh mereka terhadap kamu itu. Jadi Allah sudah maha tahu dan Jibril memberitahukan sudah sudah tahu Allah. Wa qad ba'atsa ilaika malakal jibal litamurahu bima syi'ta Dan karena itu Allah Subhanahu wa taala mengutus kepadamu malakal jibal. Jadi malaikat penjaga gunung. Litamurahu bima syi'ta tafihim Nah malaikat penjaga gunung itu diperintahkan oleh Allah untuk melakukan apa saja yang diminta oleh Nabi Muhammad SAW. Itu informasi yang diterima dari Jibril Alaihissalam. Kemudian Panadani Malakul Jibal. Nah Panadani memanggillah Malakul Jibal ini malaikat penjaga gunung lama ma'alayya memberikan salam kepadaku Summa kola kemudian mengatakan Ya Muhammad kata malaikat Jabal ini Wahai Muhammad Inna Allah kudusami'a qawla qawmi kalaka. Sesungguhnya Allah sudah mendengar dan mengetahui Melihat, menyaksikan Apa kata-kata mereka Kaummu itu terhadap kamu Wa ana malakul jiba Saya ini malaikat penjaga gunung ini wa qad ba'asani rabbi dan Allah telah mengutus aku ilaika kepadamu muroni bi amrika untuk melakukan dan menerima perintah darimu sesuai dengan perintahmu apa yang kau perintahkan fama apa yang kau sukai apa yang kau perintahkan dia melanjutkan malaikat ini in syita atobaqtu alaihimul kalau kau kendaki akan aku timpakan gunung-gunung ini untuk menenggelamkan penduduk Taif. Itu tawaran dari malaikat penjaga gunung, Malakul Jibal. Apa jawab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim mayya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'ah muttafaqun alaih katar Nabi SAW bal justru gitu kita kira-kira begitu kalau bahasa Jawanya bal balikanta jadi justru arju saya mengharapkan ayah rujallah supaya Allah itu mengeluarkan min aslabihim dari sulbi mereka Ya orang-orang yang beribadah yang menyembah Allah wahdahu la syarikalah. jadi orang-orang yang menyembah Allah dan juga tidak menyekutukannya jadi dapat tawaran dari malaikat untuk membalas penduduk Taif yang memperlakukan Nabi nggak benar itu bahkan dengan caci maki bahkan dengan lemparan kotoran manusia bahkan dengan kerikil-kerikil dengan batu-batu sampai Nabi terluka dibalas oleh Nabi dengan apa? Dengan doa. Karena apa? Karena Nabi ingin saya ini kan tugasnya dakwah gitu Nabi. Kira-kira begitu. Saya tugasnya dakwah. Dakwah itu mengajak orang. Kalau menghukumi orang itu urusannya Allah. Nabi di dalam hadis yang telah lalu kita melihat Nabi sambil tengadah ke langit membaca ayat Al-Quran di surah Ibrahim itu. Bagaimana Nabi Ibrahim? ketika menyampaikan keluhannya kepada Allah apa yang disampaikan Nabi Ibrahim kepada Allah bahwa mereka itu telah sesat inna minnas. jadi berhala telah menyesatkan manusia kata Nabi Ibrahim Faman tabi ani fa fa wa man aswani fa orang yang ikut aku ya itulah pengikut aku orang yang mendustai uh, mendustaiku Orang yang berkhianat kepadaku, orang yang berdosa kepadaku, itu urusan Allah mengampuninya. Begitu minta diampuni oleh Allah. Begitu juga ketika membaca tulisan Nabi Isa, doanya Nabi Isa, "Nabi Isa, ya Allah," katanya, "kalau engkau mau menghukum mereka semua, intu kalau engkau mau mengagak mereka semua itu," kata Nabi Isa fa innahum ibaduk. Mereka itu kan hambamu. Mereka bukan hamba saya kata Nabi Isa itu. Mereka kan hambamu. Dengan kata lain ya terserah gitu, terserah Allah. Tapi jika engkau mengampuni mereka, maka engkau sesungguhnya orang ya sesungguhnya zat yang maha kuasa, maha perkasa, tapi lagi maha penyayang dan pengampun. Begitu kata Nabi Isa. Nah, begitu mendengar demikian Nabi sallallahu alaihi wasallam harus lebih baik daripada yang lain-lain itu harus lebih husnul khuluk berakhlak yang baik karena itu maka balasan terhadap orang-orang yang luar biasa jahatnya kepada Nabi maka Nabi menyampaikannya dengan doa nanti di teks yang berikutnya kalimatnya adalah Allahumma Allahumma kfir lil fa innahum la ya'lamun ya muttafaqun alaih Nabi berdoanya Ya Allah Ampunilah kaumku, fa'innahum layalamun, ya karena mereka sesungguhnya orang-orang ya orang yang tidak mengetahui. Tidak mengetahui apa? Aku ini seorang Rasul, aku ini diutus oleh Allah, gitu. Aku ini adalah Nabi yang memang harus mengajak kepada kebaikan dan seterusnya. Mereka nggak tahu. Karena itu mereka mendustakan, bahkan bukan mendustakan, melawan, mencaci maki, sampai mau membunuh Nabi, begitu. Jadi Nabi tidak memberikan balasan, padahal ditawarkan itu malaikat coba tanya kepada nabi itu mau diapakan eh, nabi rata-rata memang seperti itu terutama disebutkan nabi Ibrahim dan nabi Isa tapi ada memang yang agak berbeda misalnya nabi Nuh nabi Nuh ditawarkan oleh Allah mau apa itu mau diapakan ini umatmu ini 950 tahun berdakwah falam yazid du'ai illa firoro enggak ada enggak bertambah itu umatku illa firara kecuali malah mereka makin menjauh atau beberapa orang saja yang ikut Allah menawarkan mau diapakan ini kalau nabi nuh apa kemudian bermohon kepada Allah dengan doa rabbi la tadhar 'alal ardi ya Allah jangan beri kesempatan mereka untuk hidup di muka bumi ini walaupun hanya sejengkal minal kafirina dayyaro orang-orang kafir itu walaupun hanya sejengkal tanah aja nggak boleh lah nggak boleh ada di muka bumi ini nggak boleh nginjak bumi ya Allah itu doanya Robbila tazar alal ardi minal kafirina dayaro ya Allah jangan beri kesempatan untuk atau kepada orang-orang kafir itu untuk tinggal di muka bumi mu walaupun sejengkal nggak boleh kemudian kalau begitu ya Allah kabulkan langsung memerintahkan coba Nuh buat perahu buatkan perahu kemudian Allah turunkan hujan dari langit menekan dari bumi keluar banjir besar tsunami besar habis tenggelam semua orang kafir nggak tahu Nabi Nuh istrinya pun ternyata kafir anaknya pun ada yang kafir ia tenggelam semua sampai teriak-teriak ya bunayar kemana ayo besar habis kita sama-sama wahai anakku istriku Mari kita sama-sama ke perahu. Enggak, saya mau ke gunung aja katanya. Saya mau ke gunung aja. Allah menyampaikan, ya no, itu bukan anakmu. Laisa min ahlik bukan keluargamu. Dia orang kafir. Itu antarain akibat doanya. Ya Allah alam. Tetapi kalau kita baca, kalau kita sebagai manusia ukuran manusia, mohon maaf barangkali terlalu suzon kita berprasangka, terlalu berprasangka buruk tetapi seakan-akan, seakan-akan, saya sebut dalam tanda petik, Nabi Nuh menyesal. Berdoa, kenapa orang kafir semuanya suruh tenggelam, ternyata anak dan istrinya kafir. Teriak-teriak gitu, supaya ayu bareng-bareng, gak mau. Ya orang kafir dia, dan itu sesuai dengan doa Nabi Nuh. Makanya Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim, Nabi Isa, dan beberapa Nabi lain, tidak berani berdoa yang jelek-jelek itu. Yang baik-baik sajalah. Bahkan Nabi Muhammad menyampaikan, kalau orang ini semuanya kafir, biarlah dari sulbi mereka nanti ada keturunan mungkin anaknya yang beriman. Anak yang enggak ada, mungkin cucunya, cucunya juga belum ada, mungkin keturunannya yang lain dan seterusnya. Itu yang didoakan oleh Nabi. Yang berdoa kepada Nabi, Nabi itu tidak ingin ada umatnya termasuk yang memusuhinya mati terbunuh atau dibinasakan dan sebagainya oleh azab Allah. Semua pengen dilindungi. Karena itu di dalam hadis Aisyah yang lain, ini ada dua hadis berikutnya, itu Nabi nggak pernah melakukan memukul dan sebagainya, paling kepala istri, kepada anak, kepada pembantu, kepada orang-orang. Kecuali dalam medan pertempuran yang itu juga memang dalam rangka membeda agama Allah. Atau orang yang menistakan agama dan menistakan Allah, itu dihukumi karena dia bersalah kepada Allah. Menurut Aisyah demikian. Itulah Nabi SAW akhlaknya seperti begitu yang dipuji dalam Al-Qur'an wa innaka la'ala khulukin na'zim sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pekerti yang agung itu mungkin uh, satu hadis dan dua hadis berikutnya adalah karena pendek tadi yaitu yang allahumma gfir fa innahum la ya'lamun ya itu di, Nabi bercerita bahwa ada seorang nabi dari nabi-nabi Allah itu Dilempari batu oleh umatnya sampai berdarah-darah, nabi itu menyeka darahnya sendiri sambil berdoa, Allahu mahdi, "Allahumma di Allahumma firli'ah kaummi, fa'innahum la ya'lamun ya Jadi, itu doanya ya, Nabi shallallahu 'alaihi wasallam. Mungkin ada pertanyaan, ada masukan, ada yang ingin disampaikan, ada tambahan, saya persilahkan ya. Kalau ada ini, ada waktu, kira-kira berapa itu lima menit ya? Di situ berapa sih Aisyah lima sembilan? ya 58 ya 34 menit barangkali ada yang ingin disampaikan kalau nggak ada ya kita simpulkan saja ya kita simpulkan dari beberapa hadis yang lalu memang buah iman itu adalah salah satunya akhlak di samping akhlak itu juga adalah ketaatan dengan ibadah dan lain sebagainya dan akhlak itu menempati posisi yang sangat luar biasa di dalam Islam karena itu bukan hanya bermanfaat untuk diri sendiri, untuk keluarga, untuk masyarakat. Bahkan kalau zaman sekarang ini negara, bahkan dunia itu karena akhlak. Bahkan kemajuan suatu bangsa ukurannya adalah akhlak. Kalau akhlaknya bagus, insya Allah bangsa itu maju. Kalau akhlaknya buruk, ya bangsa itu buruk. Jadi agama itu, iman itu harus berbuah kepada akhlak. Kalau mengaku agama saja, enggak bisa. Oh, saya agamanya Islam. Islam itu bagus, benar semua. Eh, kalau perilakunya enggak benar? Eh susah walaupun agamanya Islam karena itu beriman itu harus menghasilkan, harus berbuah. Buahnya adalah ibadah, ketaatan kepada Allah dan akhlak yang baik. Dan akhlak yang baik itu kalau kita baca hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagaimana memperlakukan diri kita? Diri kita itu memperlakukannya seperti apa kepada kita sendiri? waktunya istirahat. Waktunya belajar itu kan ada waktunya bahkan disebut dengan hiburan dengan makan minum itu dan mencari kesenangan yang dibatasi tentu tidak berlama-lama dan kesenangan itu yang tidak dilarang oleh agama itu dibolehkan. Bahkan itu bagian dari waktu dalam kehidupan. Ada waktunya beribadah, ada waktunya belajar, ada waktunya bekerja, ada juga waktunya makan minum dan mencari kehidupan kesenangan termasuk ya beristri itu karena Nabi seibuk luar biasa dakwah dan sebagainya beristri juga para ulama dan seterusnya dan sebagainya itu juga begitu karena kehidupan itu harus seimbang itu juga akhlak kepada diri sendiri kepada keluarga apalagi sampai kata Nabi ukurannya kan ma akroman nisa illa karimun wa ma ahanahunna illa laim kalau orang memperlakukan istri, perempuan, keluarga itu dengan baik, berarti dia orang terhormat. Tapi sebaliknya, memperlakukan keluarga dengan tidak baik, ya berarti dia laim, orang yang hina. Gitu. Jadi ukurannya sederhana, menghormati orang, orang terhormat. Menghinakan orang, sebetulnya dia terhina. Paling tidak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Di teks Nabi demikian. Itu. Jadi buah akhlak itu insya Allah, kalau kita praktekkan dalam kehidupan di diri sendiri, di keluarga, apalagi di masyarakat yang lebih luas dan lingkungan, insya Allah menjadi harmonilah alam semesta ini. Demikian, terima kasih. Mohon maaf, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.